Eits, banyak dari kalian yang menonton channel ini belum berlangganan. Jadi, saya meminta kalian untuk berlangganan terlebih dahulu. Untuk selalu mensupport channel ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Jadi, di sini saya mempunyai meja yang saya buat sendiri. Nah, tetapi meja saya ini terlihat biasa saja. Dan rencana saya mau berikan efek backlight pada meja ini. Di sini saya menggunakan LED strip RGB WW merek Bardi. Jika kalian belum tahu apa itu tipe LED strip RGB WW, kalian bisa tonton video ini. Saya akan menempelkan LED strip-nya pada bagian sisi dari meja ini. Tempelkan seperti ini. Nah, tetapi LED strip ini tidak mau menempel. Jadi, dari semua LED strip yang saya sudah gunakan, rata-rata bagian perekatnya tidak merekat dengan kuat. Terus, bagaimana cara mengatasinya? Untuk LED strip Bardi ini, kita mendapatkan beberapa klem untuk LED stripnya. Tapi sayangnya, tebal dari meja yang saya gunakan ini hanya 12 mm atau seukuran dengan klemnya. Jadi, tidak ada ruang untuk memasang skrup klemnya. Dan gak hanya klem saja, kita juga mendapatkan double tape. Tetapi, double tape ini juga tidak cukup untuk LED strip-nya. Tips yang pertama, bersihkan LED strip-nya dari perekat. Setelah itu, tempelkan dengan perekat yang baru. Di sini, saya menggunakan double tip busa seperti ini. Potong sisa double tip-nya. Dan tempelkan sisa potongan tadi pada LED strip-nya. Jadi tidak ada yang terbuang. Setelah itu, baru kita tempelkan LED strip-nya pada sisi meja.
Jangan lupa kontrolernya juga. Dan untuk lebih lengkap mengenai info controller Bardi ini, kalian juga bisa tonton video sebelumnya. Setelah itu, hubungkan LED strip-nya dengan controller. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi, pastikan jarak mejanya jangan terlalu mepet atau dekat dengan dinding. Dan di sini jarak meja dengan dinding yaitu 5 cm. Buka aplikasi Smart Life untuk mengatur warna LED yang kita inginkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Tips yang kedua. Apabila kalian tidak punya double tip busa, kalian bisa menggunakan lakban bening seperti ini. Fungsi lakban bening ini sama seperti klem tadi. Tempelkan lakbannya seperti ini. Sekian video kali ini, dan saya harap tips yang saya berikan ini bisa membantu kalian. Tetap kreatif, dan tetap kacau.